Assalamualaikum guys. Salam sejahtera dan apa khabar korang kat luar sana? Buat jangan doakan semoga korang siap-siap belaka di samping keluarga yang tersayang dan tercinta guys. Semoga korang sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Semoga korang diperbanyakkan rezeki seperti air sungai yang mengalir deras, seperti buih-buih di lautan guys. Semoga korang kaya raya guys. Dan semoga korang diberikan kesihatan yang berkekalan. Okay, so ni korang ada lagi video. Ini video lebih kepada informasi. Informasi di mana kolam Hulu Bendul dekat Negeri Sembilan. Yang di mana kolam ni kolam baru dia yang akan dibuka pada hari Sabtu nanti. Pada hari Sabtu ni lah, 30 hari bulan. Kan? Jadi tanyalah pada korang apa yang dah beli tiket untuk masuk ke kolam untuk beraksi. Sebab buat jadi faham kan, dah penuh. Nah, dia punya online dah tutup guys kan. Nampak? Korang tanyalah pada korang kan. Dan pada korang yang tak dapat masuk tak apa. Sebab kolam tu buat jadi faham kan, dia dia seminggu akan beraksi 3 kali. Maknanya hari Sabtu, hari Ahad dan hari Senin guys. Jadi teori konspirasi korang boleh congak sendiri lah. Maknanya dia sekarang dah ada 2 kolam. Kan? Jadi kita nanti boleh jumpa guys hari Sabtu. Hari Sabtu ni Wajah akan cover video dia untuk hari Sabtu ni. Sama juga video yang ni kan. Video yang ni bos dia panggil Wajah datang untuk sesi testing lah. Kita tengok ikan tu bagi kerjasama tak ada kan. Tapi ternyata kan memang korang baling sajalah kat mana-mana guys kan. Pasti kena paduk. InsyaAllah kita minta-minta ikan ni hari Sabtu ni dia bagi kerjasama lah dekat player-player kan. Dah tentu happening lah guys Sabtu ni nanti kan. Okay, semalam Wajah bukan seorang, Wajah bersama Alfonso, Tuan Harry dengan Tuan Soleh sekali testing lah kan. Jadi sambil tu dapatlah mengedatkan silaturahim kan. Orang kata kita dengar toki-toki kolam kan, dengan player-player yang ada kat sana kan. Okay, jadi semalam Wajah lebih kepada guna SP. Sebab kolam ni boleh pakai SP kan. Dan Wajah yakin dan percaya kan, penyebab salah satu kolam ni penuh adalah player-player SP. Sebab player-player SP ni kan, nak Wajah pun dah terjebak dalam dunia SP ni kan. Dia ada feel dia sendirilah kan. Ada feel dia sendirilah kan. Jadi itulah sebabnya kolam ni penuh. Dan yang paling penting kan, korang akan dibayar seekor RM10 guys. Seekor RM10 untuk hari Sabtu ni. Setiap ekor ikan naik, RM10 akan dibayar. Jadi korang carilah banyak-banyak ikan kan. Lagi satu paling banyak, ikan berlauk lah. Bukan berlauk lah maksud saya. Ikan senang lah. Korang dapat pun korang nak jual pun korang nanti macam orang kata apa, baik buat balik lah. Sedap-sedap kuali main ikan lah. Sedap-sedap buat lauk lah kan. Sebab zaman sekarang ikan pun dah naik harga mahal guys. Okay. Wajah nak ucap good luck lah pada korang yang dapat masuk pada hari Sabtu nanti. Okay, tanpa membuang masa ni, Wajah nak ambil sikit saja. Sebab Wajah nak bacakan komen yang ni. Sebab dia ada sebab. Wajah melangkau paling atas sekali lah. Paling atas sekali. Yang bawah kau jangan risau, Wajah akan baca. Tapi Wajah nak melangkau paling atas sekali. Yang ni kolam delik yang hari tu gasak bertubi-tubi bertali arus. Kolam dua dia kan. Jarang-jarang kolam delik dua ni depan dia ikan masuk guys. Tapi nampak gaya siakap dah memonopoli kat depan. Itu pun kita pun pelik kan. Tapi kalau korang tengok yang pertama ni kan, memang gasak bertali arus lah. Sebab apa? Ada yang tanya Wajah, ada WhatsApp Wajah. Macam mana nak buat nak dapat baju delik yang kau nampak ni. Ada sikit kan. Biru, putih, merah kan. Biru laut kan. Baju delik, kau boleh beli kat kolam guys. Kolam delik yang kau datang lah. Dia tak ada buka online. Dia biasa jual kat kolam dengan dia bagi cabutan bertuah lah. Dan untuk satu lagi, kolam delik ni, dia akan keluarkan cap. Untuk topi lah kan. Topi lah kita tunggu saja nanti dia punya bila dah siap nanti kan. Itu pasal Wajah nak bacakan komen ni. Wajah nak sampaikan sedikit info lah untuk korang lah guys kan. Lepas tu yang mana korang tadi ada tertanya Wajah dalam WhatsApp kan, kat mana nak dapat kan. Korang pergi kolam delik sini guys. Okey, kita terus saja kepada dia punya
Komen yang pertama guys. Sebab yang ni semalam pun Tuan Harry ada ikut sekali. Jadi wajah nak bacakan ni. Datang pada, yang pertama datangnya daripada Azhar Ali. Apakan daya tak boleh nak join. Ada trip jigging. Hihi, terbaik kolam kampung Gelik. Semoga terus maju jaya. Tahniahlah Tuan Azhar Ali. Wajah tengok FB dia pun boleh tahan juga hasil dia dapat. Oh, menakutkan. Rohizan Abdullah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Harry. Wajah Alfonso, korang memang terbaik. Semoga dimurahkan rezeki buat awak semua. Hashtag menakutkan. Hashtag PIBG. Hashtag rezeki kongsi bersama. Hashtag semoga Tuan Harry dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Top up. Endong. Assalamualaikum Wajah dan Alfonso dan Tuan Harry. Waalaikumsalam. Semoga di dalam keadaan sihat dan dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Kolam Gelik memang terbaik. Tak menghampakan para-para pemancing. Hashtag mendebarkan. Hashtag best of the best. Hashtag rezeki kita kongsi bersama. Betul tuan. Kalam Eris Ranjau Sokmo. Assalamualaikum Wak dan Bro Mansur. Alhamdulillah terbaik. Waalaikumsalam tuan. Jamil Muhammad. Terbaik Wak Jaz. Azhari Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, gambar yang kumpau kenapa tak ambil sekali? Rasanya ada juga yang membangau. Alamak. Wajah lalu kat situ masuklah sekali tu kan. Muhammad Zulkifli Yahya. Mana-mana rancak menggasak, mantap, pengulas tak henti-henti mengomel, terbaik dari Wajah dan Alfonso. You are the champion. Terima kasih tuan. Idan 77, makin hari makin mantap video Wajah and Alfonso. Semoga murah rezeki. Hashtag menakutkan. Muhammad Yusri. Assalamualaikum Wajah. Waalaikumsalam Mansur semua kan. Semoga dilimpahkan rezeki, lindungi ilahi sentiasa dan majulah sukan pancing buat negara juga didoakan. Moga sihat selalu. Amin. Terima kasih tuan atas doa. Hisham Mazlan menakutkan. Pak Tam Redah. Assalamualaikum Wajah dan Alfonso. Waalaikumsalam. Bila Tuan Harry tak makan ubat macam ni lah. Player gasak ikan siap dapat cabutan bertuah. Padu, padu. Wak, bila nak turun afro lagi wak? Lama tak dengar. Kolam Pak Jabit. Kolong Pak Jabit, kolong puting beliung, kolong masna. Hashtag menakutkan. Hashtag mengerikan. Hashtag you are the champion. 1,000,000 subscriber on the way. Terima kasih tuan. InsyaAllah ada masa guys. Ada masa nanti Wajah akan beraksi. Kan? Awak jatuh kau rindu kolong masna, kolong apa semua kan. Kita tengok keadaan nanti kan macam mana kan. Nazri Fendi, salam. Waalaikumsalam, terbaik semua gasak-gasak wak. Strike size ikan pun besar-besar bas. Mantap wak. Hisham Channel, mantap. Faizal Lando, Assalamualaikum Wajah dan Abang Mansur. Semoga sihat-sihat selalu, amin. Dia ada pantun guys, hashtag rezeki itu milik Allah. Buat kita umat Muhammad. Rezeki yang melimpah kurnian Allah. Itulah kita umat Muhammad. Kurungan sembunyi sedekah itu mulia. Ha. Okey, lagi satu sebelum tu lupa pasal Faizal Lando, dia cerita tentang bab rezeki ni. Pada hari Sabtu nanti guys kan, pasti ada yang menggasak dan pasti yang ada kumpul. Sesungguhnya kita kena yakin guys dan percaya rezeki tu Allah Ta'ala yang bagi. Tak ada siapa pun yang hebat memancing guys. Okey. Seterusnya, Aman Okin, Tuan Harry yang humble berkongsi rezeki dengan pemancing. Moga dimurahkan rezeki Tuan Harry and the team. Amin. Anwar JR, ini baru namanya champion. Semua player menggasak apapun. Terima kasih pada Wajah sebab ada video hiburan. Hashtag menakutkan. Korak Lee, Assalamualaikum Wajah. Waalaikumsalam. Haus, haus. Azam Cik Hassan. Dengar suara Wajah rasa nak tinggal kerja terus pergi kolam lah pula. Alamak, menakut. Encik Abul, terbaiklah Kolam Delik. Kapal selam, waalaikumsalam. Amboi wak, dah macam mancing rohu dah. Siap pakai kereta sorong. Mantap sentiasa. Tanyalah yang pakai kereta sorong tu kan. Wajah cuba nak buat rekod tapi tak dapat lagi. Zaihus, Assalamualaikum Wajah menjadi Wajah dan Al-Mansur. Waalaikumsalam tuan. Eddie Fish Hunter, mantap Wajah. Semoga diberikan kesihatan selalu. Amin. Syah Rizki Channel,
Waalaikumsalam. Hadir support wajah sekeluarga Tim Jazz Ikut TV, Tuan Mansur sekeluarga dan semua sahabat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan rezekinya dunia dan akhirat. Saya sekeluarga mendoakan. Tak lupa pada semua sahabat pemancing atau pendekar kolam, semoga Allah permudahkan segala urusan rezekinya. Saya sekeluarga mendoakan. Nampak Syah Rizki ni mendoakan korang kan yang tengah tengok ni kan. Good Dibah. Akhirnya, you are the champion. Ali Sapuan Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam satu hobi Wak Jas. Terbaiklah Wak Jas. Nak tanya Wak Jas, kenal Afonso dah lama ke? Sebab saya tengok channel Wak Jas dari dulu. Masa tu Wak Jas solo-solo je. Dari main kolam murah air tawar sampai ke kolam bangsawan. Terbaik Wak Jas. Mansur ni Wak Jas dah kenal lama lah. Tinggal lagi dia ada tim dia. Dia pergi ke kolam kan. Tak sama kan. Macam Wak Jas memang masa nak buat kan konten ni Wak Jas suka bergerak seorang kan. Sebab timing guys. Timing kan. Jadi kita tak nak berjanji ramai-ramai orang kan. Ramai yang nak ikut Wak Jas. Wak Jas tak boleh janji. Sebab Wak Jas ikut dan Wak Jas je. Sebab Wak Jas hantar anak pagi, hantar anak sekolah petang kan. Jadi kat mana masa tu nak curi kan pergi kan. Jadi bila kita janji-janji, susah. Macam Mansur dia kata, okey tak apa Wak, aku ikut timing kau Wak. Aku ikut timing kau. Aku nak mancing lah. Kan? Jadi ada geng ni seronok kan. Memang seronok. Tapi bila kau ikut aku, kau kena tahan lah telinga kan. Sebab nanti aku memang dah biasa kena kecam kan. Nanti bila kau keluar dalam YouTube aku, nanti orang akan kenal orang kan. Akan kecam. Dia kata peduli awak kan. Kau boleh tahan telinga, okey. Moni Ripper, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendekar kolam Wak Jas dan Afonso. Akhirnya video dari Wak Jas yang dinanti-nantikan dah menjermakan diri. Meriah sungguh player-player strike ikan. Bertubi-tubi. Alhamdulillah rezeki semua player mencurah-curah strike ikan. Semoga rezeki Wak Jas, Alfonso, Tuan Harry dan pemancing-pemancing di luar sana bertambah dan dirahmati Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hashtag pantang racun pasti jadi. Hashtag menakutkan. Hashtag jadi pemancing profesional dari segi akhlak. Amin. Mamba Burikso. Mantaplah Wak Jas. Tanya kolam delik. Salam dari Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih rakan-rakan daripada Indonesia dan Singapura. Tak kira lah korang kat mana, Wak Jas nak ucap ribuan terima kasih banyak-banyak yang korang support Jazz Ikut TV. Terima kasih banyak. Pak Meon. Hampir tak kenal Afonso rupanya. Nampak muda betul. Itu apa salah? Dia cukup misai. Rahimi Miss Ropi Channel. Mantap Wak, terbaik. Suzaimi Anders. Ni, hashtag Dragon. Assalamualaikum. Wak Jas dan Afonso, waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan rezeki yang melimpah serta kesihatan yang baik. Insya Allah. Zarul Escort. First, mantap Wak Jas. Okey guys, itu saja komen-komen daripada korang secara rambang Wak Jas baca kan, kan. Jadi korang ada lagi satu video informasi guys. Sebelum video aksi yang sebenar pada 30 hari bulan ni. Insya Allah panjang umur Wak Jas akan ada kat sana. Kan. Jadi kita bolehlah beramah mesra jumpa guys, mengeratkan silaturahim dan kita meriahkan lagi orang kata apa sukan memancing dekat Malaysia ni guys kan. Kita bagi dia orang iktiraf kan. Memancing ni nanti sebagai sukan guys kan. Selain itu yang paling penting kan kita menjalinkan silaturahim sesama umat, tak kiralah orang tu orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, apa jenis orang lah, orang Korea ke, orang Jepun kan. Sebab dalam sukan memancing ni lah yang paling mudah untuk kita mengeratkan silaturahim guys. Okey. Jadi korang saksikanlah sikit video hiburan kan, daripada Jazz Ikut TV ni untuk korang semua. Dan Wak Jas menyusun 10 jari memohon ampun andai kata ada terkasar bahasa, tersilap kata. Wak Jas minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki, walaupun Wak Jas rambut tipis kan. Okay guys, layan. Assalamualaikum guys, apa khabar? Selamat tengah hari, salam sejahtera. Semoga korang semua sentiasa dalam rahmat Allah SWT guys.
So hari ini adalah hari Selasa bersamaan dengan 26 hari bulan 7 tahun 2022 guys. So hari ini Wak Jah dah sampai dekat Kolam Ulu Bendul, Negeri Sembilan. Okey, Wak Jah pegang keseorangan. Kau tengok Wak Jah punya yang ni orang-orang famous guys. Penuh guys. So hari Selasa kau nampak tak? Kereta penuh. Belantar belum pit buka. Ini dia. Di antara player-player ni, ni lah. Tuan Soleh kita ni. Founder of the Yen. Nampak tu kat dada dia Yen. Itu. Kat ujung sana yang misai tak berapa nak ada yang muncung tu kan. Alfonso Alfonsi di Albuquerque. Okey, kita tengok seorang guys. Ini yang tak asing lagi Tuan Harry kita guys. Assalamualaikum. Itu dia guys. Okey. Nakutkan so ni kat sini Kolam Udang Galah guys. Ulu Bendul. Okey, sekarang kita nak cari toke Kolam Ulu Bendul guys. Okey, so hari ni Wak Jah datang sini dia satu motif saja. Dari toke dia datang panggil kita testing kolam baru dia guys. Kolam baru dia yang dengar kata boleh memuatkan 300 player. Dia nak belanja 1000 ekor ikan dan opening dia pada hari Sabtu guys, 30 hari bulan 7 tahun 2022. Jadi dia jemput Wak Jah lah. And the team datang sini. Nanti Wak Jah temu duga dia guys. Jom kita cari dia. Let's go. Tengok, kita tengok Tuan Harry kita tengok mak. Tuan Harry kita tengok ni ikan mak. Mak guys. Tilapia merah guys. Ikan Indus dipanggil gurami. Gurami eh. Ikan nila? Memang sedap kalau Indus kan, memang ikan dia masak. Baik meh. Oh, dia kena ikut ke depan. Jom. Oh, kena masuk ikut sana. Kita ikut sana guys. Jom. Kita ikut sana. Kita masuk sana. Ini ada bau udang galah. Bau udang galah. Udang galah. Oh, tengah tu ha dia belum buku. Hau dia. Udang galah. Udang galah dia masuk sana guys. Tu kolam dia ujung sana. Kat kolam ujung sana guys dia akan masuk udang galah. So yang tu tilapia dia masuk tengah-tengah ni. Jom sekarang kita pergi ke dia punya kolam baru guys. Kolam baru dia. Let's go. Kaunter dia belah depan guys. Dia signboard. Jom. Let's go. Tapi buat just tekan siman kat sini lah. Oh air besar lah. Oh tak nampak. Dia ke air. Ujung tu ada seekor tilapia. Kalau itu air kan banyak tilapia. Banyak tu boleh nampak kan. Anak tilapia. Kat dalam tu ada anak tilapia. Mana tilapia? Tu dalam tu. Kalau itu air surut banyak. Tu nampak tu. Tu tilapia nampak tu. Tilapia merah. Tilapia hitam ada kat dalam. Air bukit. Yelah tempat sini peranginan. Mana dia air terjun. Jom kita pergi sana ya. Di sebelah sana ya. Tu yang dah menunggu kita. Let's go. Ini kolam air tawar dia guys. Di mana air tawar. Belakang dia tempat air masin. Pemandangan cukup cantik guys. Sekarang kita pergi ke sebelah sana. Kita nak testing untuk air. Banyak abang ni dapat tilapia. Banyak abang? Ada sikit lah. Ada. Tilapia guys. Mak sedap ni. Kalau buat steam. Buat tu lah. Ramai lah. Oh tu ujung tu. Oh tilapia. Siap orang tengok. Mancing tilapia. Tak air je ni ke air bukit. Itu boleh tilapia mak. Ujung tu mak. Ni dia kolam baru dia guys. Kolam ni kolam baru dia guys. Jadi kita temu ramah.
Ni big boss dah kita jumpa. Assalamualaikum bos. Sihat eh? Bermalu. Bos bermalu. Tu dia. Ini kolam baru dia guys. Dia besar sikit daripada yang belakang kan. So kolam ni akan beraksi pada 30 hari bulan. Pada 30 hari bulan. Alah, siap zon eh. Jadi kita dapatkan info. Oh ni mak, pemandangan sekitar dia cukup menarik. Tempat parking luas guys, jangan risau. Tempat parking luas. Tu dia. Ni kita testing. Sekejap lagi wajar dapatkan info dia daripada Tuan Dris. Okay. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, so hari ni wajar dah ada dekat Ulu Bendul, Negeri Sembilan. So hari ni adalah hari Selasa bersama dengan 26 hari bulan 7 tahun 2022. Okay. So wajar kat sini ada tujuan guys kan. Sebab satu, okay, nak sampaikan informasi untuk korang kat Malaysia ni kan, bahawasanya kan, yang sebelah wajah ni adalah owner kolam, Tuan Idris. Dia opening kolam baru guys. Kalau kau tengok kat belakang wajah ni kan, ni kolam baru. Kolam lama dia satu lagi masih beroperasi, tapi di sebelah sana lah kan. So yang ni opening, kita akan dapatkan info daripada dia lah. Assalamualaikum Tuan. Jadi Malaysia dia nak tahu kan, bila kolam ni opening tu? Okey, kita memang rancang kalau tak ada apa-apaan hari Sabtu ni 30 Julai. 30 Julai ya. 30 Julai ya. So buka pukul berapa tu? Kita ada satu sesi je. Satu sesi untuk hari Sabtu tu pukul 10 pagi. 10 pagi? Hingga 4 petang. Oh, 10 pagi hingga 4 petang lah. Maknanya pendaftaran kita buka daripada pukul 8.30 pagi je tu. 8.30 pagi lah kan. Maknanya dia orang boleh start beraksi pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi lah kan. Terjun kolam pukul 10 pagi. Jadi mesti dia orang nak tahu tuan kan, macam mana dia orang nak buat bayaran tuan? Sama ada sistem online atau walk in? Sekarang ni alhamdulillah kita hari tu 3 minggu lepas. 2 minggu lepas tu kita dah buka booking. Booking. Bagi mengelakkan apa ni, nanti orang datang tak buat apa tu kan. So kita dah buka, alhamdulillah semalam dah penuh. Terima kasih pada yang booking. Mana dah penuh ni? Untuk setakat ni alhamdulillah. Full house lah. Okey guys, full house lah guys. Tapi tak apa. Korang dapat juga informasi sebab nanti Wajah akan datang lagi pada hari opening ni untuk rakaman. Jadi pada korang yang tak dapat masuk ke, jangan hampa, jangan putus asa. Korang boleh tengok lah kan, aksi-aksi player-player kan. Buat masa sekarang memang dah penuh tuan eh. Untuk hari Ahad tu insyaAllah 500 ekor. Hari Ahad. Maknanya kolam ni dijadualkan buka macam mana tuan? Kita jadual buka hari Sabtu, Ahad, Isnin. Oh maknanya 3 hari seminggu? Seminggu 3 hari. Seminggu 3 hari sajalah kan. Kolam A hari Selasa, Rabu dengan Jumaat. Kita buat sistem pengiliran kolam lah. Cantiklah tu kan. Jadi diorang ada teori konspirasi. Betul-betul. Jadi yang paling penting tuan kan, okey sekarang ni orang dah dapat maklumat. Makna dalam online pun dah tutup lah sekarang. Betul. Makna penuh lah kan. Okey sekarang ni berapa yang tuan belanja tuan? Ikan. Kita dah lepas ekor teka. Ada 3 kita punya live. Boleh check kat kita punya page. 1,000 ekor. 1,000 ekor? 1,000 ekor. Bermakna ikan yang sedia ada dalam kolam ni 1,000 ekor lah. Betul. Maknanya dia orang hari tu kalau dia nak tengok, tonton balik, dia boleh tengok kat page lah. Boleh. Boleh bagi tahu tuan page? Ulu Bendul Fish Valley je. Ulu Bendul Fish Valley. Itu kita punya page. Dan boleh scroll pada tarikh yang kita masuk tu lah. Ada tiga kali pelepasan. Memang live Facebook lah, bukan video. Okey cantik lah kan. Mana guys, tak perlu hampa lah pada korang yang tak dapat masuk kan. Mana sistem online ni, siapa cepat dia dapat lah tuan. Okey tak apa. Mana kalau korang tak dapat beraksi pada hari Sabtu guys kan, insyaAllah dia hari Minggu dia buka dan hari Isnin pun dia buka. Jam yang seperti tuan ini bagi tahu tadi, pada pukul 10 pagi lah tuan. 10 pagi. Bukan, maknanya 6 jam je. Dia tak ada shift kedua. Dia satu shift je. Lepas tu kita terus besok. Besok. Untuk besoknya kan. Maknanya orang dah tahu, satu minggu 3 kali saja buka lah. Betul. Okey, lagi dia orang mesti nak tanya tuan lah.
jenis-jenis ikan penghuni kolam ni. Okay. Setakat ni yang kita mampu letak, insyaAllah kalau dia bagi kerja sama dia makan, siakap. Aku memang tu spesies utama lah. Spesies kayangan kat sini. Kayangan kat sini eh. Okey, cantik. Okay. Lepas tu MJ, Mango Jam. MJ, okey. Ada orang panggil kaci ke macam tu. Lepas tu ada dua jenis kerapu. Kerapu. Kita orang panggil satu tu, kerapu besar tu, kita panggil kerapu mama. Kerapu mama. Satu lagi tu, kita panggil kerapu, kerapu bintik lah. Kerapu orang tahu lah. Makna ada siakap, ada kaci, ada tiger. Ada kerapu bintik lah. Dengan jenaha. Dengan jenaha. Makna lima spesies lah. Kacak ni kita masuk, kita masuk jenaha, nampak okey lah. Tak terapung lah. Tak terapung eh. Alhamdulillah lah kan. Jadi nanti boleh sesi testing kan eh? Boleh, boleh. Pasal dia orang mesti nak tengok kan. Cuma kita bagi tahu lah siapa yang dah pernah datang kolam A kita, ikan kita saiz campur. Saiz campur-campur. Jadi kalau macam bawal tu 400 gram, 500 gram, siakap pun ada orang panggil cakap rempit. Cakap rempit eh. 600, 700 sampai kilo, kilo lebih pada kita campur je. Campur betul lah. Kalau orang nak panggil kolam laut pun memang kita orang boleh. Tak ada masalah. Kita orang tak malu panggil. Memang kolam kita kolam laut. Pasal tak ramai yang jual ikan. Nampak kan? Berterus terang, mana kau nak cari kan satu pengusaha korang yang gentle dia cakap kan, cakap rempit kan. Jadi korang dah sedia maklum guys kan. Okey, jadi saiz pun ada campur-campur. Ada juga yang besar kan. Kerapu kita memang ambil besar-besar jenaha. Kalau di kolam dia ada kolam ni belum lagi. Ada jenaha bantal lagi. Jenaha kecil pun ada. Campur-campur lah. Campur-campur lah kan. Okey, lagi untuk informasi korang guys, informasi korang dekat Ulu Bendol ni, pada korang tak pernah sampai ke Ulu Bendol ni, maknanya kalau korang nak tengok wave, boleh tengok dekat FB lah kan, dekat page dia kan, korang type saja Ulu Bendol apa? Fish Valley. Dekat Waze ataupun dekat Maps, type Ulu Bendol Fish Valley, insyaAllah memang sampai tepat ke lokasinya. Dan dia ada 3 kolam guys. Satu kolam udang galah. Betul tuan eh? Udang galah kan? Lepas tu dia ada satu kolam ikan air tawar. Kolam belau. Kolam belau. Belau juga ada baung kan? Baung Sangkar Sungai Pahang, talapia merah dengan patin. Oh, talapia merah sedap tu kan? Jadi pada korang penggemar, dia center sini satu spot tapi korang boleh pelbagai guys. Korang nak mancing udang galah ada. Korang nak mancing ikan air tawar ada. Korang nak mancing ikan air masin pun ada. Okey, jadi keluasan kolam ni tuan kan, mungkin ada player nak tanya lah, paling penting nak tahu kedalaman. Sebab apa kadang-kadang ada player yang suka main pelampung. Jadi bila dia dah dapat kuasa kat kedalaman kan, dia boleh agak lah rambut berpanjang untuk diorang kan. Kedalaman ni tuan, kita kolam ni titik sebenarnya 6 kaki saja. Maknanya diorang dah boleh congak tu. Dia dah boleh congak lah berapa pelampung dia nak panjang kan. Kalau rasa nak main dalam sikit, kolam ni lah, 13 kaki. Kolam ni lah. Ada sebabnya kita buat 6 kaki. Tapi tak boleh nak tangkap kenapa. Pasal kita pun nak tengok, itulah hasilnya nanti. Betul lah. Sama ada jadi, ataupun terjeduk. Jadi, waktu hari nanti tuan eh. Okey, umpan apa yang dibenarkan, umpan apa yang tidak dibenarkan tuan? Yang kita paling larang, anak ikan hidup lah. Anak ikan mati ke, anak ikan hidup, sama je lah. Bermakna belanak pun tak boleh lah. Belanak tak boleh. Okay. Kita air banjur ikan tepi. Banjur ikan tepi eh. Berlakut je lah. Pasal apa kalau kita benarkan orang bawa belanak, sebenarnya belanak tak ada masalah pun. Dia tak boleh nak hidup lama pun dalam ni. Pasal seriniti air dia pun tak terlalu tinggi kan. Tapi kalau kita kasi orang bawa belanak, orang akan bawa lampam atau bawa talapia. Jadi takkan kita nak check macam pakcik-pakcik tu datang bawa kau, kita betul. Nak check pula. Tak manis lah kan. Tak sedap pula eh. Memang tak sedap. Betul. Jadi bagi tahu sekali, anak ikan tak dibenarkan guys. Okay. Selain daripada anak ikan, apa yang tak boleh tuan? Ketiga je lah. Usus ayam masa tu tak boleh lah kan. Organ dalaman aku. Air tawar boleh. Air tawar boleh lah kan. Jadi dedak satu lagi. Ada dedak. Okey, dedak pun kita bagi tahu sekali tuan. Dedak tak boleh lah kan. Okey, umpan apa yang dibenarkan tuan? Macam kat sini, first kali kalau SP kita benarkan. SP. Okey guys, SP boleh. Bermakna SP yang macam ni. Bukan warna ni lah kan, terpulang pada korang lah. Tapi nak bagi tahu SP kan, soft plastik jadi macam ni.
Bermakna kat kolam Tuan Idris ni, korang boleh pakai SP guys. SP boleh pakai kan? Sampai lah. Lagi, ikan kembung semua boleh tuan eh? Boleh. Ikan tu sampai. Tak ada masalah. Tunggu sampai tadi. Lagi, apa ni? Umpan, kalau dia orang nak datang sikit, kadang-kadang dia orang tak bawa umpan. Kita ada jual udang hidup. Udang hidup ada jual lah. Pada harga promosi ya? Promosi? RM1 ekor. Promosi. RM1 seko guys. Kalau hari Jumaat RM2. Pasal sekarang dah boleh berjanji. Boleh balik air je. RM1 seko. Harga standard lah. Gurau guys, gurau. Jangan serius sangat. Udang hidup RM1 seko guys. Okey, jadi jenis-jenis mata kail yang boleh yang tak boleh tuan? Mata tiga boleh? Mata tiga tak boleh. Tapi kalau mata biasa tu pun perambut buai lah. Dua boleh lah kan? Atas bawah ke, nak buat bawah satu, atas satu line pun, jalan lah. Mana mata tiga tak dibenarkan lah kan? Kalau macam kalau A pun, kita tak bagi lebih dua mata. Tapi kalau kita ada masuk bawal, pandai-pandai lah pakai 4-5 mata pun sekian tiga orang lah. Kalau tak ada bawah tu tak payah pakai. Betul. Dan setting pun lain kan mata. Betul, setting ni lain kan. Mata dia pun kecil, tak betul. Besar kan. Okey. Paling mustahak kan. Sebab pada player yang kaki kolam ni, dia mesti nak tahu. Ada kolom tuan? Kita ada kolom. Ada kolom. Tengok kat video ni sekarang, okay, kan? Tak nampak nampak kita ada buat pancang-pancang untuk penanda kita orang je tu. Tapi nanti bila nak membuka nanti, kita akan buka lah. Buka kita lah. Ada 10 kolong. 10 biji lah. Okey guys, 10 biji kolong guys. Kolong jenis bulat tu. 10 biji. Kan? Jadi pada korang yang player yang biasa main kolong kan, korang mesti nak. Nanti kejap lagi korang tengok kat komen kan. Ni kita tanya terus daripada owner kan. Ada. Nanti tiba masa yang korang bila karau-karau ada gerg-gerg-gerg. Itu kolong lah tu kan. Semuanya arah ke sana. Maksudnya mulut dia tu mengarah straight. Ke gunung belakang lah. Ke gunung belakang. Pasal kebanyakan orang akan duduk di kanan. Betul. Susah sikit lah dia nak sambut. Ya betul. Okey. Jadi apa lagi nak tanya? Takut tuan saya ada terlupa. Tuan ada apa yang nak ingat? Nak bagi tahu diorang? Ini untuk opening ya? Untuk opening ni nanti. Untuk opening ni, kalau ikut kira-kira tu, mungkin akan padat lah. Akan padat sikit. Kalau apa kekurangan nanti, kita minta maaf dulu lah. Pasal kita ukur pakai tali tape semua atas mata kasar kita. Kita orang pun tengah-tengah cakap, golang-golang kampung orang cakap ni kan. Baru first time nak ada golang besar macam ni, baru nak rasa kan. Atas mata kita orang besar. Atas mata kita orang. Tapi nanti, untuk hari pertama tu kita akan tengok lah dan kita akan adjust balik. Adjust balik tu eh. Okey, tak apalah. Minta tolong datang dengan hati yang tenang. Tempat parking, tempat parking luas tuan eh. Adalah insya-Allah cukup lah kan. Insya-Allah pada hari Sabtu ni pun kita ada minta tolong bantuan Nero Melaya Rela. Rela. Itu lebih cantik kan. Yang mana kau tak perlu risau lah. Kan? Lagi satu, kalau ada orang lapar ke haus, ada tak jual air? Ada gerai kat sini? Ada. Okey guys, tak perlu risau. Dan yang paling penting sekali, korang mesti nak tertanya kan, kemudahan-kemudahan yang dia ada kan. Seperti surau ada tuan? Okey, sekarang untuk di kolam ni sendiri, memang kita tak ada fasiliti macam surau ataupun tandas. Kita punya tandas dengan surau di belah depan, di kaunter. Dengan di belakang. Yelah pasal ni baru lagi kan. Betul. Tapi tak jauh kan, tak jauh lah. Maknanya kolam sebelah je, boleh pergi surau sebelah. Betul. Dengan di metanda sebelah kan. Okey tuan. Andai kata player-player ni datang kan, kemungkinan banyak kan player ni mungkin daripada jauh. Betul. Bila dia orang dapat ikan, ada tak pihak kolam ambil balik ikan? Macam mana? Opening tu tadi? On je? Okey. Dulu kita buat opening untuk kolam sana, kita tak ambil ikan balik. Tapi kali ni boleh kan, insyaAllah. Boleh lah kan. Selalu kita ambil kat sini siakap, MJ dengan kerapu. Jenama tu kita tak tahu nak jual mana. Okay. Tapi selalu jenama tak jual. Dia buat balik kan. Tapi lah mana tahu andai kata dia orang ni kan. Mana pihak kolam ada ambil lah opening nanti. Ada tu, insyaAllah. Okay. Atau mula lagi satu, ada tak kemudahan tempat menyiang ikan? Tempat menyiang ikan di kolam sebelah, di kolam A. Maknanya kalau dia bawa sini, dia boleh pergi sana boleh lah kan. Fasiliti dia semua ada, boleh guna. Ada apa kerja atau macam mana? InsyaAllah akan ada. Adalah upah bayaran dia kan. Macam kolam-kolam yang lain kan. Sini standard lah. Sekor
RM3 kan? RM3 guys. Terus bayar ke pekerja, bukan ke kaunter kolam. Pasal tu semua hak milik pekerja. Maknanya okey guys. Maknanya ni korang dah tahu apa khidmatan tu ada kat sini untuk siang ikat dia. Jadi kadang-kadang kita kat rumah tak ada pisau yang sendek untuk hitam kedabak-kedabak kan. Tapi kat sini ada insyaAllah. Okey, jadi tolong. Satu yang terlupa untuk opening saja, peneman boleh bawa tapi tak boleh masuk dalam kawasan kolam ni. Untuk opening saja. Untuk opening sajalah kan. Maknanya dia nak lepak kolam lain ke apa itu bebas. Bebaslah kan. Maknanya dekat kolam ni nanti hanya player sajalah. Untuk ada opening ni saja. Untuk opening. Untuk hari, opening je guys. Hari lain tu buang aja. Buang tak ada masalah lah kan. Tapi bagus buat orang rumah kan. Kadang-kadang dia nak bawa mentara muda-muda. Sebab apa? Orang kata sokongan tu kan. Satu lagi rasa yang kita terlupa UL, eh? Adalah UL sedap, untuk opening tu. Untuk hari opening ni setiap tangkapan tu kita akan beri hadiah RM10. Setiap tangkapan champion dapat RM10 Seko dapat RM10. Alamak, tak perlu bol atau tak bol tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Janji naik. Janji hidup lah. Kalau ikan mati dia tangguh tak mahu lah. Tapi kalau ikan hidup, pening, dia tangguh. Bayar lah. Bayar juga? Bayar juga. Bayar. Maknanya tangguh pun kira. Pasal kita tengok orang daftar pun laju kan. Maknanya angler gentle. Kita pun gentle kat. Okey guys. Maknanya hari Sabtu nanti opening kan. Korang ingat jangan risau. Seko ikan yang korang dapat, pihak kolam akan bayar dengan harga RM10 untuk setiap seko guys. Nampak tak? Dapat duit lagi pula tu. Ikan dapat, duit dapat kan. Jadi ada apa lagi tuan yang saya tertinggal? Rasanya wajah dah banyak cover dah tu. Ada yang terlepas ke apa kan? Tak ada. Tapi terima kasih lah Kak Wajah. Selamat datang. Sudi datang lah kan. Sudi datang review. Sudi datang. Tak apa kan. Dia naik dengan tim-tim ni, naik dengan Tuan Soleh, Tuan Harry sekali kan. Terima kasih lah sudi datang kolam kampung-kampung kami. Itu bukan nak merendah diri ke apa. Memang kolam kampung. Tengah-tengah. Memang kolam kampung-kampung. Tapi pemandangan kampung kan. Bukit Bukau. Ialah tempat peranginan. Kalau korang ada family pun kau boleh bawa. Sebab dia ada air sungai, air terjun, tempat peranginan kan. Seronok kat situ kan. Cuma kat sini belum, dekat-dekat ada homestay. Banyak. Banyak. Mana korang boleh tengok kat Google lah guys kan. Ulu Bendul homestay kan. Habis cari lah kan. Okey, jadi itu sajalah guys. Maklumat, informasi Wajaz nak kongsi dengan korang kan. Jadi sekejap lagi kita nak sesi testing. Sesi testing tuan. Boleh tuan. Sesi testing lah kan. Boleh test dulu kan. Sebab apa semua tak boleh tahan lah kan. Okey guys, itu saja. Jadi tuan ding, akhir kata sepatah dua kata untuk player nanti. Bagi semangat ke apa kat diorang ni. Tuan doakan siapa yang datang, siapa yang hadir dapat ikan banyak. Baling casting laju siot. Laju. Sabarlah. Semua tak dah tak berapa nak betul lah. Karang lagi. Masalahnya tuan kolam ada kolam pun sewin. Aku nak buat. Kita tak apa lah. Siapa-siapa anak muda. Jadi. Siapa anak muda. Jadi itu apa. Tuan Harry supportkan anak muda kan. Lepas ada ikut kita kemari hari ni kan. Jadi itu tuan harapkan dia bagi kerja sama lah. Pembukaan lah insyaAllah. Terima kasih support orang muda dari 28 tahun. Alhamdulillah. Berapa bukan 38 ke? Kerja sama kolam tekan 100%. Okey guys, itu saja guys. Akhirnya. Kamu strike bang apa? Akhirnya apa? Lastnya. Jangan bakal dah lah. Itu you are ikut sekali. Okey. Akhirnya. You are the champion. Afonso, dia buat live lah. Dia pakai apa? SP. Tak boleh. Ikan handsome. Alamak, dah ada ikan lah. Bakar darah ni Tuan Soleh. Ikan pun handsome tau. Dia nak Afonso. Tengok Afonso Alfonse. Aka Prioka. Dia pakai SP. Sampai dia buat live tak boleh tahan tu.
Dia buat live. Fuh. Tuan Harry sebelah sana. Kita tengok siapa strike dulu. Tuan Harry strike dulu ke Alfonso strike dulu? Alamak. Alamak Pak Jabir. Nanya Pak. Alamak Tuan Harry strike dulu. Hawau. Casting laju eh. Oh, casting laju. Laju meh casting eh. Ha, eh, alamak Alfonso. Di abu kaki. Kelucutan skala 8. Kau tengok ah. Biasa guys, permulaan pasal siakap monopoli kan. Siakap memang akan sapu dulu punya. Tak ada ikan lain tu kan. Oh, tengok Alfonso pula kat ujung mana. Tuan Harry dah strike lah kan. Sekarang ni Alfonso di abu kaki pula kan. Kita tengok Alfonso di abu kaki. Oh, air dia cantik guys. Pemandangan yang indah kan. Try pakai kepala udang. Kepala udang pula eh. Kita tengok Alfonso. Alfonso. Di Abu Guerrero, di Abu Duka. Pakai. Ui, alamak kena game je. Ini saiz berapa inci tu? Besar. 3 inci. Dia nak kena 2 inci setengah. Ah, potong tu. Kau tengok ah, tengok ni. Tuan Harry pakai tengok kepala udang eh. Kepala udang. Ah, itu dia kepala udang je. Kepala udang je. Ha, tu dia. Boom. Spot dia tempat baru ni tak tahu guys. Tak tahu. Ha, je. Oh, kepala udang kau tengok. Ambil kau. Hai, maknanya kalau kau orang datang guys, kau orang datang hari Sabtu ni hanya menunggu umpan saja jatuh. Tak kiralah kau pakai apa pun kan. Tengok Alfonso pakai SP. Dia besar. Kalau kau boleh pakai guys kan. Jangan pakai 3 inci. Yang saiz 2 inci. 2 inci setengah. Ah, 2 inci setengah. Yang masuk pakai tu besar. 3 inci. Pakai eh. Umpan mati. Umpan mati dah. Lagi senang eh. Ah, champion udang kopik lah. Ini penangan kepala udang. Kepala udang je eh. Ah. Apa? Ah, mana? Kita test kan. Hmm. Kita test, kita buka pun tak payah pakai player. Tak ada mata pandan kan? Mata pandan tak ada. Ikan tak cedera. Elok kita pegang. Lepas kan? Jangan komen kata ikan rosak ya. Okey. Cantik. Okey Tuan Soleh. Nak tengok Tuan Soleh punya strike pula. Alfonso dia tak strike lah. Dia tak pandai mancing lah Alfonso. Tak dapat? Apa barang? Tuan Harry dah simpan joran dah. Kita ambil kepala je. Ah, kepala je. Cuba. Tak tu. Kita jangan pakai isi. Isi dah. Isi dah tu makan. Tak, isi buat cukup duduk. Nak tengok ikan aktif tak aktif, testing laju. Tengok dia ketuk. Tengok kepala kita pakai. Ah, kepala nampak. Kepala udang. Kepala udang. Balinglah dekat tu. Mana-mana pun. Tengok. Tengok. Laju, casting laju tu guys. Maknanya dia makan lah ya kan. Dia kutip. Kepala udang ambil kau. Kepala udang Tuan Soleh. Tersangkut skala 8. Ambil ubat. Tu tak ada mata pandan. Mata pandan tak ada tu. Siakap monopoli guys. Siakap hebat dulu. Sebab siakap, majoriti siakap. Mana lepas kutip siakap kan, barulah yang kemudian dia kerapu ke jenah akan kutip lah. Ini wajah jangan risau. Siakap dia memang besar-besar. Memang sedap-sedap kuali punya. Sedap-sedap kuali. Sedap-sedap kuali lah. Senang lah. Tahu saiz ni pergi kedai Tom Yam. Saiz. Kalau nak bergambar dengan siakap tu, zoom sikit. Zoom sikit. Alamak. Dia alamak lah. Mana SP kau kena pakai kecil sikit guys. Kepala udang je guys. Nampak? Kan? Kepala udang je guys. Nampak? Ini tak boleh nak buat umur besar tu je. Tinggi je. Angin. Angin je lah. Dia antara dua bukit. Ni baru topak ni. Oh.
Huh? Ha? Oh, terkopik eh. Ha. Kuat langit lah guys. Sebab dia tak hujan pun. Dia perform satu kali. Yelah, betul lah. Maknanya player nanti dia tak apa, player banyak dah biasa. Dia dah biasa sesuaikan diri. Baling kat depan lah. Baling kat depan. Belakang ni untuk berteduh lah. Untuk berteduh lah. Nah, pacak itu? Faktor angin lah. Tengok Afozo pakai SP tak naik-naik lagi ya? Cik, nampak tu. Daripada tadi, so tengok tu. Naik lah. Alamak je. Oh, baru melekat Afonso. Jadilah dah nampak damage strike. Kaci eh. Tuan Soleh. Alamak. Kaci. Tu dia. Okey, cantik dah. Ambil juga SP guys. Kan? Itu SP Morning Glory. Apa Morning Glory apa ke? Okey, cantik Tuan Soleh pun ada strike. Afonso strike. Kan? Abak. Ada orang pula call. Okey guys. Settle lah kau nak tengok lebih strike, okey? Apa tu so? Taulah ni SP pun disebat kan. SP disebat apa ikan? Woi. Woi. Wah, the tiger Wow, tengok. Tiger pun ada. Okey. The tiger Apa dia pakai SP wei? Sepatah dua kata. Alamak. Kau orang semua nak kena datang sini tau. Tiger pun ketuk OSP tu. Siakap, Kaci pun ketuk. Ui, tak apa. Okey. Tiger comel-comel. Alamak. Sabarlah. Boleh. Tiger makan SP eh. Okey. Alright. Jangan lupa. Tiger makan OSP ni. Warna ni dia ambil. Tengok guys. Tiger ni. Dia makan SP ni. Menakut kah? Tiger waduh berdentung. Tiger tu tepi-tepi lah. Jangan tengah. Orang-orang ramai ni. Semua makan je ni. Di tangan Cik Soleh SP putih makan eh? Makan. Makan ni. Yang ni makan. Putih ambil. So apa colour pun ni ambil lah. Semua colour dia ambil. Semua dah kebulur dah ni. Kayu laju-laju ni. Dia ketuk. Itu cara guna SP lah. Kayu laju-laju ketuk. Dah lah tu lah. Kayu laju syok. Ni belakang guys. Lepas. Ini kawasan belakang tadi kita tag kat depan. Kan. Bermakna hari Sabtu ni nanti guys. Seekor ikan dibayar kau orang RM10. Seekor ikan RM10. Kan, untuk hari Sabtu ni. RM10 guys. Kan. RM10. Seekor ikan tak kisah ikan tu walaupun dia cononet kan. Siapa Jepun. Kalau kau boleh kumpulkan 10 ekor, dah tentu dapat berapa so? Seekor? Seekor RM10. Seekor RM10. 10 ekor dah 100. Kau kumpul banyak guys. Tiger. Okey, sebelah ni guys mana makan. Tadi kita test kat depan. Depan alhamdulillah. Cantik. Nak. Ni semua pakai SP. Tuan Soleh ni warna putih. Yang wajah pakai tadi tak dapat. Tapi Tuan Soleh pakai dapat. Kan? Nampak tu. Seekor RM10. Jadi Tuan Soleh sepatah dua kata. Tuan Soleh. Sepatah dua kata. Ikan ni ketuk memang padat. Macam pun saya cakap paduk tu yang penting tu. Paduk tu. Terima kasih lah Tuan Kolam panggil kita tau. Ini paling ketuk ni. Bukan senang nak cari ni. Jadi sepatah dua kata pada mereka yang datang hari Sabtu ni. Menakutkan. Kait lah banyak-banyak eh. Kait banyak-banyak. Seekor RM10. Banyak-banyak. Nampak pesan ni. Itu dia pesan daripada Tuan Soleh guys. Ini kopi white. Kau minum apa boleh? Kau minum apa? Ambil apa pun tak boleh. Okey. Sini makan lah guys. Makan, minum, makan, minum je.
Kak, saya main sirap lah kak. Saya nak rasa lebih sirap lah. Okay. Okay. Guys, buat jam lah nak testing. Cari satu strike. Pakai SP. Kita pakai SP lagi. Ada darah, ada batu ke dalam. Darah bangga tu, eh. Laju lagi. Putih dia tak minat ke? Tak minat putih lah. Dia minat glory ke? Ada. Awak pakai ni lah. Sekali lagi. Tengok. Tiga kali lah. Pinabi kata buka tiga kali. Haa. Buka tiga kali. Haa. Baru jadi. Dia tak minat. Dia nak glory. Apa nak glory tu? Tukarlah kan, tukar. Dah tiga kali si Dami kata. Dia nak kata tiga kali. Glory malam tika. Glory malam tika. Tukar-tukar ini mana glory? Haa. Glory. Glory guys, nampak? Zackman. Yang ni pun Zackman juga. Tapi dia tak nak mana ekor pika dia tak nak. Dia nak ekor hijau. Bapak dah lah betul lah. Ini dapat ni terus balik rosak tom jamu. Oh, anda tukar glory. Glory mana tika? Putih tak nak lah. Putih tak nak. Tak mau ambil. Ha? Tak mau ambil. Ni nak colour glory. Paduk. Oh, lama. Ui, memang kerja. Ha. Oh, betul. Ha. Putih tak nak lah. Milik dia ni. Buat sepanjang aku. Aku try dulu. Aku mana tu boleh? Ketuklah. Maksud dia tak pedulilah sekarang. Cuma dekat tangan Wajaz saja dia tak mau. Ha, terpaksa Wajaz pakai glory baru ketuk. Soleh pakai yang putih pun ketuk. Oh. Bukan bisu-bisu ni Cik Soleh ni. Apa color pun diketuknya. Ha. Kolam besar, kolam kecil semua diketuk. Okey guys. Jadi itu saja sesi testing. Kan? Ikan confirm kutip ya guys kan. Ha, jadi bulak lah nak ucap pada korang yang dah dapat masuk tu kan. Dah orang kata dah online tu. Alhamdulillah kan. Jadi wajah ucapan bulak pada korang. Pada hari Sabtu nanti korang gasak lah juga. Okay. Terbaik. So, patah dua kata untuk diorang hari Sabtu ni so. Okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh guys. Korang nak kena cubalah kolam ni. Sebab hari Sabtu ni Tokey dah belanja 1000 ekor tu untuk opening kolam ni. Okay. Namanya SP Morning Glory ke Mino ke apa-apa SP pun dia padu lah. Tapi paling cantik Morning Glory lah. Memang turun dengan ketuk dia. Sebab cakap dia 600 ekor. Cakap 600 ekor. Ada lagi kerapu tiger, kerapu mintir. Ada genaha, ada kaci. Kau nak kena cuba. Tapi hari Minggu boleh lah. Sebab sekarang ni booking dah penuh. Ha, dah cukup. Dia dah stop. Hari Minggu dia akan open lagi. Dia akan belanja lagi 500 ekor. Okey. Orang nak kena cuba tau. Okey. Apa-apa pun, you are the champion.
Kedapatan tadi mula-mula dah sepatah dua kata daripada Tuan Soleh. Lepas tu Alfonso, sekarang kita dapatkan sepatah dua kata daripada Tuan Harry, guys. Tuan Harry. Oh, dia duduk kat sini. Dia testing tadi. Okey, macam mana Tuan Harry? Okey. Bagi dia orang semangat sikit hari Sabtu ni macam mana? Jujur, jujur punya. Jujurlah padamu. Okey. Jujurlah ni, insyaAllah. Saya pun dah test tadi. Guna SP pun cekik. Guna kepala udang pun cekik. Jadi memang ikan ni dah lepas selama 2 minggu. Memang dah kebulur. Tetapi harap maklum eh. Yang dilepaskan kat sini siakap, kaci, jenahak, kerapu. Tapi untuk starting yang akan bedal dulu mesti siakap. Okey, bila siakap dah pupur sikit baru ikan-ikan lain. Itu konsep dia. Bukannya semua cakap tak. Siakap main atas air, tengah air. Yang paling penting, seekor berapa dibayar? Seekor RM10 tau. RM10, RM10. Kait dah sebab banyak boleh eh? Kait lah. Sebab dalam kolam ni ikan korang. Dalam sangkar je ikan deris. Dalam sangkar ikan deris. itu guys. Jadi semua ni kat sini ni untuk 30 hari bulan. Okay. Menakutkan. Alah. Okay guys. Okay, kita pun dah nak cabut lah. Kan? Apa lagi mamak ni tak test lagi. Tepi-tepi ni bakar darah lah dia. Guys, sesi testing berjalan dengan lancar. Cuaca pun cantik. Dan kita harapkan hari Sabtu ni juga cuaca pun macam ni guys. Dan harapan semua orang lah kan. Ikan ni bagi kerjasama lah hari Sabtu ni kan. Tapi sesi testing okey kan. Jadi yang paling penting korang kena ingat. Seko ikan guys, Sabtu ni akan dibayar RM10 untuk setiap seko. Okey. Selama 6 jam berapa banyak korang boleh kait, korang kait lah okey. Itu saja informasi daripada Wak Jah untuk korang semua. Jadi korang harap, harapkan Wak Jah harap korang semua terhibur lah kan. Dapat informasi ni kan. Jadi dia, informasi daripada pihak kolam pun dia dah bagi tahu detail kan. Jadi ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia okey. So ingat dua patah kata dan cukup keramat ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya. You are a champion. Champion.
pun dah ku potong, tak makan juga menunggut melompong. Pantang racun pasti jadi sampai sawan, tanah kampung sarin, udanglah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil, mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu, dua, tiga, buat untuk air kata, bakal lemang tu biasa. Untuk kita semua, bangau kumpul berdarah, dekat kolam puaka, mohon maaf dan silang untuk anda semua. Champion.